Jadi kukunya itu kita coba timbangnya segede kunjung teman-teman. Awas. Ada predator di bawah akar, nggak tahu biawak atau apa. Soalnya saya belum cek teman-teman. Bila di akalnya sama teman-teman saya. Hah? Dalam kan belum banget coba serius. Ini juga dalam lagi. Iya, Tom. Harusnya kenceng. Oke, saya. Masuk dalam, Tom. Belah mana? Ini lihat, teman-teman. Jadi di bawah pohon ini ada lubang besar. Yang pertama nemu siapa nih? Oh. Ya, mana ini? Hah? Lubangnya mengenai nyagap atau apa? Ada. Kasar bentuknya. Kasar. Oh, tapi langsung put masuk ke dalam. Bukan ikan sapu. Kan ikan sapu mah pasti ketahuan. Coba, coba, coba. Gak rasa. Kayu dong, ya. Dalam banget. Dalam ya. Tuh, lihat. Tuh, jeruk. Lumayan. Jeruk. Ada tuh bukan jeruk, kalubang. Sok, coba. Sok, ceklan. Ini jeruk juga. Oh, jeruk. Gekel, bang. Ya, jeruk ya. Ayo, nyerang. Oke teman-teman, jadi ini aneh banget. Teksturnya tuh lembek, kayak ular apa? Ular karung. Cuma kayaknya ukurannya tuh gede banget segini-gini nih. Ada dah. Coba jok, coba jok, oh jok, sekali di jok. Oh, coba. Wah, kakadek, eh. Pegang, pegang, pegang. Batunya ibadah, Kak. Pendekan ini, Pak. Jadi batu. Ah, berarti itu. Nih. Lihat teman-teman nih. Nyanyot dah. Oh, terus. Oh, lecet. Oh, kelak. Tah, tek tek. Tuh, ini ngebaliknya. Tak, 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 tak. Pelan, 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 pelan. Nah, rasanya nyod, membel. Tak, lihat teman-teman, dengerin, dengerin. Oh, cuci, cuci. Bagi di rokok. Pegangin kayaknya. Tata, tata. Awas, awas lengannya, awas. Berat banget. So keduaan gak? Jiji, dua. Enggak jalan nih. Nah teman-teman, semakin kita cubit, semakin kedalaman. Ini kayak kayak piton gak tahu apa nih teman-teman. Soalnya kenyal banget. Kenyal, ada licin-licinnya juga. Ini udah berdua tapi berat, eh.
Kalau bertiga enggak masuk. Enggak muat. Soalnya lubangnya tuh tipis banget. Tipis. Ke dalamnya tuh lebih tipis. Tapi di atasnya tuh ada rongga udara juga, teman-teman. Ini bambu segini. Masukin lagi dong. Sok. Tarik keduanya. Kenapa? Sok terus. Aya. Oh, gelak ieu. Kada akalan. Isuk kana ka mana ieu? Nah. Nah. Benang mun. Aya. Gelak kadang deui. Aya di sianu jero. Aya. Oke. Aya. Kadang eh di betot lah isuk kana. Mana nang ngap juga nama. Asong. Sok terus. Dapat nih. Kaki. Ngilip-ngilip di pinggir. Oke, teman-teman. Itu acara ya taktiknya. Taruh mana golok? Saya cari itu dulu. Siapa? Tambang. Oke, teman-teman. Sok rojokan lah, Jo. Ikut cup, kali cup. Yuk. Teman-teman, jadi kondisi airnya itu lagi surut, jadi bisa diakalin, teman-teman. Kalau misalkan airnya meluap sampai segini, teman-teman, tinggi banget dan nggak bakalan bisa dapat. Mumpung airnya surut, kita akalin. Berhubung kita nggak bawa alat, kita mengandalkan alat seadanya. Kuat masuk. Kebetulan di sini ada kain. Kuat lah ya. Pengganti tambang. Kita coba ikat bagian kakinya. Soalnya tadi kita udah megang bagian kakinya, badannya itu ke dalam. Coba Jo, cek dulu Jo bisa kabur. Kita coba ikat dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini ikat, ini apa namanya? Ikat jerat. Kedinginan, eh? Dinginan? Enggak. Ke darat dulu. Ke darat, nak. Nah, ke darat dulu juga. Kasihan kedinginan. Orang mana itu? Cepet apa, orang mana? Hah? Bentar, Rok. Paling. Hah? Orang Tangerang. Oke, teman-teman. Coba. Sok. Buset, lama amat nyelamnya. Ayah, kedekalan. Pegang gak, Bung? Hah? Pegang. Apaan? Pegang kakinya doang nih. Jangan belok aja.
taruh, tarik dulu. Tarik aja bang. Ini pegangin. Ayo lagi. Wah. Wah, berang kek. Hesek, eh, pak gua itu. Hesek. Susah. Nah teman-teman, ini monster asli, kakinya juga segede-gede nih. Segede-gede kakinya nih. Jadi ketika saya ambil bagian kakinya, saya masukin susah banget. Berhubung ngap. Kudu make ieu ya, mah. Kudu ku awi, kudu make awi. Banyak kali. Enggak, awi kecil tapi yang cagak. Biar megang ininya nih. Biar gak susah. Atau kuduan coba, Jok. Kuduan aja coba, Jok. Sok, kuduan, sok, dua. Go, satu, dua, tiga. Cerap lah, kembali, sok. Rasakin lah, dalam lah, dalam lah. Sok, go. Satu, dua, tiga. Go, dalam dulu. Dalam. Sok, kalau aja. Oke. Ayo, kerasa, Teh. Ada, gede. Belah pinggir ibadah itu. Yang ini enggak tahu kepala enggak tahu apa. Pokoknya jangan megangnya ini. Soalnya kaki kuku sama tangannya itu ada di sebelah kanan kiri. Kiri. Kepegang lumayan gede, tapi tadi tahu pegang bagian apa, tangan apa kaki gitu. Tapi makin ke dalam, Non. Oh, iya. Masuk. Agak enggak makin nyempil ya? Heeh. Oh. Coba lihat, Ustaz. Coba lihat, Ustaz. Teman diam. Tuh. Ini berat, eh. Sok, asupnya ke jeruk langsung. Enggak, nesek ya, guys. Kacekel ya. Kakinya udah mulai kepegang. Kena. Bentar. Kena, udah kalur. Tarik. Tarik. Oh, tarik. Berat. Satu, dua. Taruh. Asli. Aku. Go, pedo. Satu, dua. Tiga. Kasih tuh kesian sih nyangkut deh. Sungut deh. Hati-hati. Aja.
Ini gede. Oke teman-teman. Berada. Pas itu. Mana ulun mana? Sebelah mana? Jom bro, jom. Bahaya. Kecil. Di kolong urang, di kolong urang dah. Kadinya. Aduh. Ih, jerok. 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 Bolus pertama saya tangkap ukurannya tuh gede banget, kurang lebih ada 1,5 meter, diameternya tuh segede gaban teman-teman. Oke, ini sangat agresif dan kencang banget teman-teman. Ketika saya angkat ke darat juga nggak bakal benar, soalnya bobotnya tuh berat banget teman-teman. Lihat, ini bagian kukunya, coba zoom sup. Lihat, ini bagian kukunya, dia memiliki kuku. Awas kepala. Jangan dekat-dekat, soalnya kepalanya tuh panjang banget. Ketika dia nyerang, si lehernya itu panjang. Oke teman-teman, jom dulu. Tuh, lihat. Jadi si bulus ini memiliki kuku yang sangat tajam, besar juga, segede telunjuk, bahkan lebih ya teman-teman. Oke. Tuh, jadi kukunya itu kita coba imbangin. Segede telunjuk teman-teman. Awas dong, jangan tangan. Hati-hati. Oke teman-teman. Awas tuh, kepalanya tuh sangat. Siap. Oke teman-teman. Oke. Oke. Buat tenaga gede batu. Non? Galak dong. Gede batu tenaganya, Bang. Oke teman-teman, lihat. Ini sejarah ini. Soalnya kalau saya nembu, kalau saya ngambil. Ya, lepas. Enggak. Mana ini dapat lagu. Oke teman-teman. Pokoknya ini gede banget. Nah. Kamu mana kabur? Pokoknya ini gede banget, jumbo lah. Ada segini-gini nih teman-teman. Gak tahu jenis apa. Pokoknya ini namanya labi-labi atau kura-kura tempurung lembek teman-teman. Nah. Ya udah teman-teman. Mungkin kita udah kelihatan, kita udah zoom. Udah diperlihatkan sama teman-teman. Saya nggak tahu itu jenis dilindungi atau enggak. Pokoknya saya udah edukasi, saya udah tangkap. Alhamdulillah kita udah menemukan. Nanti juga dia bakalan kembali ke sarangnya teman-teman. Soalnya sungainya itu kondisi lagi surut. Kebetulannya itu lagi surutnya. Surut. Kalau misalkan sungainya dalam nggak bakalan kena teman-teman. Ya udah teman-teman. Dikarenakan saya lelah, capek banget. Okay. Kamera GoPro habis. Kamera gede kan kita udah nggak punya. Sekarang tinggal lapar. Tinggal lapar. Ya udah teman-teman. Biarin. Jadi nggak penasaran. Ya udah teman-teman. Kayaknya kita tutup dulu sampai di sini. Besok di lagi.
Tidak ada. Coba.